Cantik Cerita Andika dan Atik. Oke guys, pertemuan kali ini aku tetap setia dalam kotaku, kota Cilacap yang menghasilkan berbagai jenis makanan gizi karena dekat laut ya guys ya, menu-menu seafood seperti itu. Karena sekarang aku, posisi aku sekarang berada masih dalam desa Lomanis yang dikelilingi dengan ada pelabuhan. Di sini saya dekat sama desa aku, ini masih dalam desa aku Lomanis. Sekarang aku akan melihat orang memancing ikan belanak seperti itu. Bentuk ikan belanak seperti apa, berapa besar dan kecilnya ikan belanak. Sekarang ikuti terus aku video sampai selesai. Pemandangan di salah satu kota Cilacap ini dekat pelabuhan yang berada di Lomanis ya guys ya, di desa Lomanis ini ada pelabuhan satu yang dulunya aktif, sudah pernah aku jelaskan di video-video aku yang dulu sebelumnya. Seperti inilah tempatnya, benar-benar segar dan sejuk. Ini pagi menjelang siang ya guys ya. Seperti ini pemandangan yang berada di daerah rumah aku karena aku di Lomanis gitu. Ini orang-orang sedang pada memancing, bapak-bapak. Seperti ini kelihatan percandaria ya guys ya. Ini tempat pemancingan untuk bapak-bapak yang hobi memancing, gratis juga di sini. Ikannya banyak banget. Seperti ini penampakan bapak-bapak ya, kelihatan ya. Ini memancing berbagai ikan, tapi yang dipancing itu kebanyakan ikan belanak. Ikan belanak itu bagus banget ya guys ya. Ada yang mengatakan katanya ikan belanak ini bagus untuk ibu hamil supaya anaknya pintar, seperti itu guys. Sudah dapat ikan, ini ikannya saya lihatkan. Alhamdulillah dapat rezeki, namanya ikan belanak. Sekitaran 1 kilo lebih, oke. Cukup? Guys, alhamdulillah sudah mendapatkan ikan yang berada dekat rumah ya guys ya, karena dekat pesisir pantai. Jadi kalau ingin makan ikan, datang aja ke pelabuhan, membeli atau dikasih sama saudara, yang jelas makanan bergizi karena Cilacap dekat sama laut, jadi nggak kekurangan gizi seperti itu ya guys ya. Oke guys, aku akhiri, terima kasih untuk mengikuti video aku sampai selesai. Untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.